Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Semua sihat? Sihat. Mengapa macam mengantuk cikgu tengok? Nampak. Okey, semua bangun. Semua bangun. Bangun. Okey. Sekarang cikgu nak kamu picit kawan sebelah kamu. Picit. Bagi dia bangun. Okey, tukar. Tukar. Dah. Okey, baik. Semua duduk. Okey, baiklah. Cikgu mahu kamu semua lihat dan dengar betul-betul, boleh? Boleh. Okey, sekarang cikgu mahu kamu semua cari benda yang ada dalam meja kamu. Kamu cari. Boleh kamu semua jawab apa yang kita akan belajar hari ini? Cuba kamu lihat apa yang ada pada kamu semua dan sekeliling kamu. Siapa boleh jawab? Najihah tulis kat depan. Mana? Okey, betul. Tepuk. Okey. Hari ini kita akan belajar ketumpatan. Semua pandai. Okey, sekarang simpan dulu benda itu. Nanti kita main. Boleh? Boleh. Okey, siapa tahu apa itu ketumpatan? Apa? Menggelam. Okey, pandai. Okey. Lihat depan. Pertama, terapung. Terapung benda yang ada atas air. Kedua, benda itu benda yang ringan. Kedua, tenggelam benda yang jatuh dalam air dan tak terapung. Kedua, benda itu benda yang berat. Ini benda terapung. Ini benda tenggelam. Sekarang cikgu mahu kamu semua keluarkan benda tadi. Sudah cikgu. Cuba lihat apa yang ada depan kamu semua.
mahu kamu semua datang ke depan. Sama-sama Tika. Dan masukkan benda yang kamu dapat. Sama Tika semua. Dalam air. Dan kamu semua jawab benda yang kamu dapat itu terapung atau tenggelam. Okey. Pertama, siapa dapat? Kunci. Kunci. Kebiatun. Yes. Datang depan. Datang. Semua lihat depan. Salam. Mari, mari kita lihat Rabiatul jawab betul atau salah. Okey, betul. Pandai Rabiatul. Okey, kedua. Kedua. Bunga. Masukkan dalam air. Betul. Hidayah pandai. Okay, ketiga. Gunting. Masukkan dalam air. Pandai, betul. Tika pandai. Pandai. Keempat. Pembaris. Datang. Masukkan dalam air. Betul. Pandai. 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 Kelima. Shilling. Shilling. Bini. Ijiha datang. Jangan jadi budak nakal. Dengar. Ah. Bukan. Salah, salah. Betul ke tu? Betul ke? Apa? Mari, mari kita lihat. Okey, pandai. Pandai. Keenam. Botol air. Genut. Macam naik. Elang lah. Elang. Elang lah. Elang. Elang. Okay, mari kita lihat. Betul, pandai. Ketujuh. Pen. Sama. Sama, Rahayu. Sama, Rahayu.
Lapong ah. Lapong. Okey, Rahayu masukkan dalam air. Betul, pandai. Semua pandai. Ya, pandai. Sekarang cikgu mahu beri kamu semua kerja. Okey, ini kumpulan satu. Ini kumpulan dua. Sekejap eh. Jangan minum. Oh, eh. Puasa. Ayah. Okey, sekarang jangan buka lagi Raya. Sabar. Sekarang okey, buka surat itu. Tak itu. Okey, dengar cakap cikgu, boleh? Boleh. Pertama, masukkan benda itu dalam air. Masukkan. Okey, lihat sama ada benda itu terapung atau tenggelam. Tenggelam kan? Okey, jadi cuba kamu semua fikir bagaimana mahu terapungkan benda itu. Jangan mula lagi. Okey, cikgu beri kamu masa. Dengar. Cikgu beri kamu semua masa 3 minit saja. Lihat di depan. Okey. 3 minit. 1 2 3. Tenggelam.
habis. Semua sudah? Sudah. Okey. Cikgu lihat kumpulan 1 dan kumpulan 2 berjaya. Ye! Okay, semua pandai. Tepuk. Pandai. Okey. Sekarang kumpulan 1 dan kumpulan 2 jawab soalan yang cikgu beri dalam surat itu. Soalan 1. Soalan apa? Kumpulan 1 siap? Dah. Nak? Kumpulan 1 dah siap? Ya. Kumpulan 2? Ya. Okey, sekarang cikgu mahu seorang dari kumpulan kamu datang depan dan pegang kertas itu. Pegang ya? Pegang. Saya pegang. Bawa soalan. Bawa soalan tadi. Okay, baik. Semua lihat soalan 1. Apa? Soalan 1. Plastisin tenggelam. Kedua, bila plastisin diubah jadi bentuk kapal, ia akan terapung. Okey, kedua. Mengapa prosesi terapung? Ada. Pertama bentuk. Okey, bentuk ada ruang udara.
dan sisi. Kapal. Nama. Kapal. Ada. Ana. Sisi. 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 Jadi ia akan terapung. Kedua. Ketumpatan. Air tumpat dari plastisin. Ia akan terapung. Kalau tak tumpat, plastisin itu tenggelam. Okey, kumpulan satu duduk. Mana? Mana? Kumpulan dua datang depan. Bawa soalan. Semua lihat. Izzati, angkat tangan. Letakkan mulut. Okey, soalan satu. Rabiatun, okey? Boleh? Soalan satu. Plastisin. Plastisin. Semua buat. Kedua, apa yang berlaku bila kita ubah bentuk terapung? Okey, soalan tiga. Benda yang ada ketumpatan. Ketumpatannya yang pertama. Okey, cecair yang tumpat objek akan akan terapung. Okey. Air tumpat objek akan tenggelam. Soalan empat. Bentuk okey, kesimpulan dari permainan yang kita buat. Okey. Duduk depan dia. Okey. Bentuk dan ketinggian sisi objek akan membuatkan benda itu terapung. Kedua, benda yang tumpat boleh terapung kalau kita ubah bentuk menjadi kapal. Okey, kumpulan dua duduk. Okay. Semua pandai. Beri tepukan. Siapa mahu balik rumah? Angkat tangan. Okay. Tunggu. Semua boleh balik. Tapi semua jawab soalan kuis. Boleh? Boleh. Kumpulan satu lawan kumpulan dua. Semua sudah? Ya. Kumpulan Omi? Kenapa kumpulan dua ada tiga saja? Masalah. Okey, tak apa.
Okay. Thank you.
So Alan, balik. Lepas tu kita balik. Sama-sama. Kita jumpa lagi esok. Okay.